Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Kabupaten Demak tanggal 23 April 2021 perihal permohonan izin uji coba pembelajaran tatap muka, maka kami Madrasah Aliyah Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak sebagai salah satu madrasah yang ditunjuk untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tahap 2 ini akan melakukan uji coba dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Berbagai hal telah kami upayakan dan persiapkan demi tercapainya kesuksesan dan kelancaran dalam proses uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diselenggarakan di bulan Mei tahun 2021. Mari kita saksikan video selengkapnya. Sebagai madrasah yang terpilih untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2, Madrasah Aliyah Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak telah mempersiapkan banyak hal sebagai pendukung terwujudnya pembelajaran tatap muka yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Antara lain, mengadakan rapat persiapan pembelajaran tatap muka yang melibatkan Dewan Guru dan Komite, serta berkoordinasi dengan Puskesmas Gajah sebagai Satgas COVID setempat. Selain itu, madrasah juga mempersiapkan APD COVID-19 seperti menyiapkan masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan. Pemasangan himbauan atau informasi-informasi terkait dengan protokol kesehatan sangatlah diperlukan agar siswa selalu ingat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Memberikan tanda jaga jarak di halaman dan ruang kelas, menyiapkan tempat cuci tangan, serta penyemprotan semua ruang kelas dengan disinfektan pun dilakukan. Demikianlah berbagai persiapan yang telah dilakukan demi suksesnya uji coba pembelajaran tatap muka pada tahap 2 di MA Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak. Saat peserta didik memasuki area madrasah, satu persatu peserta didik mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dengan tetap menjaga jarak. Kemudian disambut oleh petugas pengukur suhu tubuh. Setelah suhu tubuh diketahui tidak lebih dari 37 derajat Celcius, peserta didik akan dipersilakan memasuki area madrasah. Untuk memastikan keamanan dalam proses pembelajaran tatap muka, peserta didik membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum memasuki ruang kelas dan menempati kursi yang tersedia dengan tetap menjaga jarak. Kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 4 jam pelajaran dengan durasi 40 menit per jam tatap muka.
Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, peserta didik meninggalkan kelas dengan memberikan salam hormat kepada bapak dan ibu guru dengan tetap disiplin menjaga jarak. Sebelum meninggalkan madrasah, peserta didik mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menuju pintu gerbang. Peserta didik kembali ke rumah masing-masing dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Demikianlah proses pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak. Sekian dan terima kasih. Demikian uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 di Madrasah Aliyah Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak. Semoga bisa dijadikan pedoman pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله